Nah, teman-teman, ini saya datang ke salah satu nursery atau lapak tanaman hias di daerah Kali Putih ya, tapi mungkin udah nggak asing nih dan jangan sampai bosen ya. Kalau sama orang ini saya bosen, tapi sama koleksi hanya saya nggak pernah bosen ya, karena saya sering kesini gara-gara saya sering lihat statusnya tuh, karena banyak koleksi yang terbaru. Ini pemiliknya langsung nih, Bang Riko. Apa kabar, Bang? Mas siang? Baik ya. Ini lokasinya di mana, Bang? Untuk yang belum tahu mungkin. Lokasinya di Kampung Kali Putih, RT 01 RW 03, Desa Citayam, Kecamatan Tanjur Halang. Tanjur Halang ya. Kalau online bisa lewat WA atau lewat Tokopedia sama Shopee ya? Iya. Masih sama ya. Oke, saya mau tanya koleksi terbarunya sama ya biasa, Jimmy Indra kan tukang nanya harga. Beli kagak, nanya-nanya doang. Yuk, Bang, yuk, yang mau dari mana dulu nih, Bang Riko? Di sini aja kan? Iya. Dari Melano tuh ya, coba. Yuk, Bang, situ, Bang. Ini ada Melano nih. Ya, kayaknya kisarannya berapa nih, Bang Riko? Ini dari 700 sampai 1,3. 700.000 sampai 1.300.000, berarti yang ini 700. Iya. Ini 700 ya. Iya. Yang ini? Ini 1,3. Oh, ini yang 1.300.000 ya, iya. Tapi udah gede banget daunnya, cakep nih. Ini juga. Iya. 1,3 juga. Iya, ini 700. Oh, ini 700 juga. Oke. Ini juga sama. Tapi ada juga nih udah mulai ada yang ekonomis nih. Berapa ini, Bang? 100.000. 100.000. Iya, cuma daunnya pada diket. Oke, tapi yang nero apa, Ron? Yang biasa. Oh, yang Ron ya, Ron form 100.000 ya. Oke, lanjut, Bang. Sampingnya ada saudaranya nih, Gigas. Gigas ini berapa? di 9 daun nih, 900 deh. 9 daun 900.000 ya untuk Philodendron Gigas tuh, teman-teman. Udah cantik dan dia lebih tebal ya daunnya, lebih lengket bagian belakangnya tuh. Cakep nih. Kalau yang belakangnya? Ini yang belakangnya di japri aja nih. Oh, japri aja ya. Stok lama deh. Stok lama berarti pembeliannya masih nihil ya, masih tinggi ya. Lanjut, sampingnya apa yang splendid? Iya. Splendid berapa 1.000 nih? Ini sama japri aja, belian lama. Belian lama ya. Oke, yang belian baru aja deh. Ini deh berapa? Ini 3 daun. Ini 450. 450.000 untuk splendid ya. Yang ini? 300. Yang ini 300 ya untuk splendid tuh, teman-teman. Oke, lanjut nih, Glorious. Glorious 300. Glorious 300 ya untuk 3 daun ya. Ini ukurannya, teman-teman, yaitu hampir sejengkal ya. Sejengkal kurang jempol ya. Oke. Ini jual nggak nih daun pancing? Iya, daun pancing satu. Daun pancing Monfar ya? Iya. Apa White Tiger? Monfar ya? Iya, cuma daun pancing besar. Oke, berapa dilepasnya berapa? Itu 1,7. Garansi 2 minggu apa berapa minggu? Garansi iya 2 mingguan. 2 mingguan ya. Nih, teman-teman, ada Monfar satu daun pancing garansi 2 minggu. Berapa, Bang? 1,7. 1.700.000 ya. Oke, di sampingnya Gloriosum Dark Form. Iya. Tapi 4 daun ya. Iya. Ini udah kena 1,6. 1.600.000 ya untuk Gloriosum Dark Form. Widih, sampingnya Jupi. Iya. Cakep. Nah, tuh kan cakep banget. 4 daun Jupi udah mature itu. Berapa itu, Bang? Ini di japri aja ya. Japri aja ya. Enggak usah japri lah, entar nanya cuman pada japri semua lo, Bang. Ini per daun. Per daun aja coba berapa? 5,5. Per daunnya 5.500.000 ya. Iya. Tuh, bisa nego lah kalau masih bisa nego ya. Mang Jupi ini masih pedes pakai banget pakai bingit, pakai bingo. Oke, lanjut, Bang. White Tiger ini sedaun di udah plus tunas di 4,5. Oh, kok ini sudah ada mata tunasnya ya. Tuh ya. Itu 4,5. 4.500.000 ya. Iya. Oke, ini Cuculata Variegata Yellow. Ini 450. 450.000 ya. Nah, kalau teman-teman mau nyari kabel busi, cakep. Nah, kan coba, Bang, bisa diangkat. Berat nggak? Kalau berat nggak usah. Ini setangnya bener-bener menor. Karena kabel busi ini dari setangnya kita cakep. Nah, ya kan? Berapa itu, Bang? Ini 2,7. 2.700.000 ya untuk kabel busi sebesar itu. 5 daun ya, Bang, ya? Stoknya ada 2 yang kayak gini. Stoknya ada 2 yang 2 juta. Yang di bawah ini juga ada 1. Oke. Pokoknya yang Bang Riko pegang itu 2 juta 2,7 lah ya. 2,7. Nah, di samping Holto. Ini cakep Holto. Saya punya sedaun gagal nih. Itu agak lama numbuhnya ya emang. Berapa itu, Bang, Holto 1.000 itu? Cuma stok agak lama ya, jadi masih agak tinggi nih, 2-3 juta sih. 3 juta ya, berapa daun sih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. OTW 8 daun, 3.000 ya? Iya. Itu bisa di cutting ya, per daunnya. Oke, lanjut. Terus cakep banget loh waktu inilah. Ini apa sih? Ini? Glorious. Iya. Glorious ya? Iya. Glorious. Berapa daun itu bang? Ih cakep, itu 5 daun, gede banget. Menurut bawah enggak? Coba kalau kuat, bisa enggak? Nih teman-teman di Bang Rico aja glorious ya. Nah tuh kan, cakep, gede banget nih. Berapa itu Bang Rico? Ini 2,8. 2.800.000 ya untuk glorious ya. Lanjut bang, mau kasih bawa dulu lah. Aduh nyenggol daunnya sampingnya tuh. Oke lanjut ke bawah dulu nih bang, ini ada Gladhand. Gladhand 350. 350.000 ya untuk yeah. Gladhand OTW 3 daun ya bang ya. Iya. Yeah. Ini apa? Burmakmin. Burmak parigatamin ya. Cuma belum terlalu jadi. Kurang panas kayaknya itu ya. Yeah. Berapa itu bang? Ya, masih agak tinggi dia 700. 700.000 ya. Nah kok kemarin teman-teman nyari Pink Princess PP ada nih dua ukuran, ini berapa yang itu? Jaminan itu. Pink Princess ini 450. 450.000 iya. Yang ini WK. Oh, ini WK. Oh iya. Oh iya, wet net berapa? 700. 700.000 ya iya. Untuk pillow wet net ya. Sampingnya aja aduh minor banget. Flow B, Florida Beauty. Ini ih, udah OTW 6 daun udah mature jadi. OTW 6 daun cakep banget. Berapa itu Bang Rico? Ini udah kena di 8,5. 8.500 ya. Itu belakangnya apa sih? Pilo apa itu? Ini aplanatum. Oke, aplanatum berapa? Ini udah kena 2 juta dia. 2 juta ya untuk 2 daun ya. Iya. Oke, lanjut di sampingnya. Oh, ini ada. Ini marmo. Marmorata berarti variegata yellow ya? Iya. Cuma ini daun pancing. Daun pancing, dua daun, yeah. Dua daun pancing, yeah. Tapi sudah keluar mata tunas. Berarti jamin sudah keluar akar ya, yeah. Bang ya. Berapa itu bang? Ini sama kayak itu 4,5. 4.500.000 ya untuk marmorata tuh teman-teman. Lanjut di sampingnya janda bolong lokal variegata. Yang ini 350.000. Oh, yang ini 350.000-an. Yeah. Yang ini? Yang ini 550. Ini sama. Sama. Oh ini berarti 350.000 sampai 550 ya. Ini juga ada eskeleton. Iya eskeleton. Eskeleto udah ada benangnya tuh di bolongannya. Ini udah kena 2 2.000 ya. Sampingnya sama ya. Sama. Oke lanjut kita abisin ini dulu nih bang. Warocquanum. Warocquanum. Berapa? Ini di 1,5. Yang ini 1,5 ya. Senego. Tapi ada yang lebih besar lagi nih. Ini kan gede nih. 2,5. Ini 2.500.000 ya tuh daunnya. Berapa senti tuh bang? Sejengkal ya. 20-an lebih lah. 20-an lebih ya. Ukurannya beda sih beda ya tuh. Tuh udah mulai jadi nih. Cakep ya. Oke rata-rata sih itu ya. Nah, kalau Flobe yang satu daun pancing ini? Ini di 1,3. 1.300.000 garansi berapa minggu? Ini kalau ini belum ada tunas ya, jadi paling garansi kalau itu cuma seminggu aja. Seminggu aja ya. Ini sama ya? Sama. 1,3 ya? Iya. Oke, nah kalau teman-teman mau nyari Plomani, cakepnya lah dia ini. Ih, coba bang diangkat bisa nggak? Berat? Kalau berat nggak usah lah. Ih, kita kasih bawa dulu aja bang. Nah tuh kan cakep, ih cakepnya, ya Allah Tuhan. 6 daun berapa itu bang? OTW 7 daun cakep, ih cakep banget. Ini di 2,5. 2.500.000 ya untuk Plomani ya. Oke lanjut, pasta itu ya? McDowell. Oh McDowell, oke ini sampingnya ada McDowell 4 daun, ih cakep juga, emang ih cakepnya. Tuh 4 daun ya. Berapa itu bang? Ini di 2,5. 2.500.000 ya untuk McDowell tuh teman-teman. Ini dijual gak sih bang? Jual. Oh ini jual juga tapi yang Plomani ukuran sedang ya. Iya. Tapi gede juga sih ini. Coba bang diangkat deh satu-satu aja ini. Besar. Nah kalau ini berapa yang Plomani segitu gedenya? Plomani 1,5. 1.500.000 ya untuk Plomani itu teman-teman. Lanjut bang Rico. Dan buat kesini. Ini ada juga nih apa namanya? Melano banget. Oke tuh Melano gede banget. Ini yang Nero gede banget. Asli berapa daun sih tuh? 9 daun berapa bang? Ini di
kayak lumayan tinggi sih ya, udah dikenal 7,5. 7.500 ya untuk apa namanya? Melanoronform ya, ronform, neroform ya, tuh salah fokus, saya gagal fokus. Lanjut bang. Abis. Oke, kita ke sini aja bang, abisin dulu sini. Oh ini kabel busi yang ini, yang gede ini, yang gede dulu bang. Ya. Yang ini? Yang ini di 4,5. 4,5. Nah kalau yang ini yang 3 daun. 2 juta. Oh ini 2 juta aja ya untuk OTW 4 daun ya. Kabel busi OTW 3 daun ya. Oke lanjut bang Rico. Kita ke bawah aja nih. Nah ini Maxi, Maxikan dulu deh yang di atas yang atas. Gede ini. Oh. Ini di 650. 650.000 ya untuk Maxikanum nih teman-teman. Sampingnya apa? Red Wix iya. Ya. Total iya, ya? Iya, total 900. 900. Iya. Sampingnya apa itu? Gloriosum. Coba diangkat dan kalau Gloriosum ini lagi juga banyak yang nyari nih Gloriosum. Udah gede tuh 5 OTW 6 daun. Berapa itu, Bang? 400. 400.000 saja iya. Ya. Oke. Kita ke bawah lagi nih, Bang. Deretan kedua nih Stanley Variegata Yellow. Iya. Kisarannya aja. Dari 350. Ini 350.000. Ya, sampai ini yang minor 500. Oh, 350.000 sampai 500 ya untuk Monstera Stanleyana ya. Ini agul apa? Saya enggak belum paham. Ini Legacy. Legacy ya. Udah bawa anak 2. Oke, udah bawa anak 2. 400.000. Ini apa cakep ini? Ini Bidadari. Bidadari. Ini 650. 650.000 ya untuk aglonema Bidadari Serimbun itu, teman-teman. Di sampingnya apa itu? Ini Stardust Orange. Stardust Orange. Ya ada dua, ini yang 1,5, ini 1,8. Oh 1,5 sampai 1.800. Ya. Sampingnya? Bidadari Andini. Andini berapa? Andini 400. 400.000 ya. Oke ini aja kita lanjut lagi ke pilot teman-teman Majestic ya. Majestic. MJ gede banget itu 1, 2, 3, 4, 5 daun berapa itu bang? Ini di angka 2. 2.000 ya iya. Untuk Majestic tuh teman-teman. Masih bisa nego ya. Masih bisa nego semuanya ya. Kalau koleksian masih bisa nego. Packing aman. Kalau untuk packingan di Bang Rico teman-teman bisa lihat tuh di unboxing saya. Di unboxing Mami. Mami. Iya Mami. Lanjut Bang. Oh ini ekonomis. Tapi rimbun ya. Berapa iya. Itu Bang MJ ekonomis? Yang ini 650. 650.000-an ya. Ini 700. Ini 700 ya. Ini sama 650. 650-an ya. Oke. Itu tinggal dipasang terus tuh. Nah kalau yang ini bang? Ini di 1,5. 1.500. Yang ini? Ini di angka 2 sama nego. 2.000-an ya. Oke lanjut ke kode. Tapi udah jadi nih kodenya rimbun. Nah tuh kan. Berapa bang? Ini kena angka 1. 1 juta ya. Oh teman-teman bareng kalian juga ada nih tanaman murah-murah siapa aja. Kayak watermelon, tricking. Ini berapa bang kisarannya? Ini watermelon yang besar itu 70-an. 70.000-an. Kalau tricking 60.000. Tricking 60.000 ya. Oke, lanjut, Bang. Ada apa ini? Ini apa ini? Ini Plomani Ronform. 3 daun berapa? Berapa? Plomani Ronform. 1.1. 1.100 ya. Nah, kalau untuk yang Silver Cloud? Silver Cloud sama. Sama ya, 1.100 ya. Oke tuh teman-teman untuk plomannya. Ini sampingnya ada Mame. Kita yang ekonomis dulu aja nih bang. Mame OTW 4 daun berapa? Ini udah kena 600. 600.000 ya. Ini juga sama. Ini sama ya, 600.000 tuh teman-teman. Bisa nego. Masih bisa nego ya. Nah ini yang sedang ini? Ini 700. Oh ini 700, nggak jauh beda ya. Tapi gede banget ya. Tuh 700 tuh. Cakep nih Mame. Ini sampingnya gede ini? Ini udah di angka 2. 2.000 tuh. Ih, Mami cakep banget 2.000 gede banget daunnya. Sampingnya sama ya? Sampingnya beda. Berapa? Ini di 1,7. Oh, ini malah 1.700 ya untuk Mami. Kit sampingnya apa itu? Pasta. Pasta Zanum berapa? Pasta Zanum ini di 500. 500.000 ya untuk Pasta Zanum tuh teman-teman. Oke lanjut kita ke samping sini aja nih bang, kita lanjut ke sebelah sini teman-teman biar enak runtun. Nih ada kabel busi ekonomis nih, kisarannya aja bang berapa? Ini dari 800 sampai ini 800-an. Oh ini 800.000-an semua nih teman-teman, kabel busi itu cukup 800.000 tuh. Berapa daun sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 sampai 6 daun ya. 7. Oh OTW 7 daun ya, itu cukup berapa? 800.000 ya.
Oke, ini ada Paraiso. Iya. VJ berapa masih itu, di Bang? Stok lama ya. Yang ini 450. 450.000. Yang ini 550.000 ya. Vitor tuh merimbun amat. Udah kayak pohon kurma. 20 daun. 20 daun ya. Berapa itu, Bang? Ini udah di angka 1,7. 1.700.000 ya untuk tortum tuh, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau Singonium koleksian, ada nih ekonomi Singonium Pink Splash yang belum punya. Berapa, Bang? 100.000. Cepek ya, 100.000 tuh. Yang seneng nanam Singonium ya. Tuh cepekan ya, tapi jamin minor ya. Tuh, jadi warnanya. Nah, ini ada koleksian sampingnya Brentianum. Ini yang 200-an. Oh, ini 200.000-an ya. Cuma tinggal yang 200-an. Tinggal yang 200.000-an ya tuh, teman-teman. Tuh 200.000 seukuran ini ya, tuh. Cakep dia. Nah, kalau yang gede nih. Yang gede itu 600-an. Oh, 200 sampai 600.000 untuk Brentianum ya. Itu yang 350. Apa? Oh, ini. Iya. Oh, ini 350.000 ya. Iya. Udah gede juga nih, terangnya cakep nih. Tuh. Cakep ya. Oke, sampingnya ada Pluto ya. Iya, Pluto. Apa? Iya, kalau bahasanya Pluto mungkin caramel golden, iya, kan? Iya, caramel golden. Atau Pluto ya, teman-teman bilangnya. Itu apa? Berapa, Bang? Ini di angka 1. 1 juta ya untuk caramel golden atau philodendron Pluto ya, teman-teman. Nah, di sampingnya 1,2 yang 1.200.000 ya, enggak jauh beda juga sih. Oke, ini berlemek setang. Berlemek setang biasa ini. Setang hijau ya. Setang hijau. Berapa serimbun itu, Bang? Ini 400. 400.000 ya, berlemak variegata. Widi, ada manjulamin nih, manjula golden. Iya. Berapa itu, Bang Rico, serimbun itu? Ini udah kena 200 sama 150. 150.000 sampai 200 ya. Oke. Blackjack segede ini. Ini 300. 300.000 ya. Iya. Lanjut. Oh, ini, Bang, silver sword. Tapi belum jadi ya daunnya ya, tapi rimbun doang ya. Iya, ini dua rumpun. Oh, ada dua rumpun. Ada yang tiga. Oke, berapa? Ini 150. 150.000 ya untuk silver sword tuh, teman-teman. Ini apa sih? Ini McDowell. McDowell berapa? Ini di 1,4. 1,4 ya, sampingnya? 1,1. Ini 1.100.000 ya untuk pasta ini, Bang ya. Oke, lanjut di sampingnya apa itu? Ngerangmai. Oke, berapa itu? Ini Singonium 100. 100.000-an ya. Oke, ini apa? Ini ada Gorios. Apa? Gorios. Glorious. Iya. Glorious berapa? Ini 500. 500.000 ya, Glorious OTW 4 daun tapi 1 daun agak defect ya, Bang ya. Oke, apa itu 500.000 aja ya. Iya. Oke, lanjut. Bebas, Bang. Ini lagi sama. Ini Glorious juga gede banget daunnya. Berapa daun itu, Bang? Ini ada 5 mau 6 daun. 5 sampai 6 daun berapa itu? Ini di 750. 750.000 ya. Oke, lanjut ke apa itu? Yang gede, Bang. Oh ya, ini ada blackjack gede banget. Ih. Berapa 2 meter ini? Berapa ini, Bang, dilepasnya? Ini di 500. 500.000 ya untuk alokasi blackjack. 3 deh. Itu anakannya, udah minor-minor anakannya. Cakep sih. Nah, kalau green soy ini digaji itu 250. 250.000 ya. Oke, lanjut ke begonia berapa, Bang? Begonia 50.000. Ini rata ya? Iya. Nih, teman-teman, ada begonia itu cukup 50.000-an ya. Tuh, ini sama semua ya yang ini ya. Iya. Nah, kalau yang besar ini, yang besar-besar berapa? Itu 150. 150.000-an ya. Ini sama? Sama. Sama ya, yang ini? Sama. Sama ya, 50.000 sampai 150.000 untuk aneka begonia itu berapa? Ini 120. 120.000 ya begonia itu, teman-teman. Ini ada Aristolochia gede banget. Cakep daunnya. Aristolochia berapa ini, Bang? Ini di angka 3. 3.000 ya, sudah termasuk turus itu. Iya, termasuk. Galangan ya. Iya. Oke, itu teman-teman 3.000 ya Aristolochia ya. Oke, lanjut sampingnya ini yang murah-murah ini apa namanya? Snow White. Snowet 25.000. 25.000-an ya untuk Aglo Snow White, teman-teman. Nah, ini ada Anthurium Siri. Siri di 40.000-an. 40.000 ya. Ini apa? Parasol. Iya. Parasol berapa? Parasol 200-an. Oh, ini teman-teman ada alokasi parasol itu cukup 200.000 ya. Tuh, cantik. Tiap pajang. Ini apa ini? Itu silver. Oke, berapa? Bukan Dragon Scale. Bukan. Oke, berapa? Ini 300. 300.000 ya. Wah, ini kapernya nih berapa? Kapernya ini 200.
Kapira yang ini 200, yang ini 250. 250 ya. Itu 300. Oh, yang ini 300, berarti 200 sampai 300.000 ya. Ini alokasi apa sih, cakep banget. Kurang jelas ini ID-nya baru. Oke, non ID ya. Kalau teman-teman tahu bisa tulis kolom komentar nih. Karpet ini. Oh, berapa itu, Bang? Ini di angka 750. 750.000 ya. Tuh. Cakep dia punya daun juga bergerigi ya daunnya ya. Oke, kita lanjut ke alokasi dulu aja, Bang. Nah, ini apa? Regina. Reginanya berapa? 100 ribuan ya. Untuk Regina. Nah, Bambino 150-an. Bambino 150 ribuan ya. Oke, abisin aja meja sini, Bang ya. Ini apa? Ini ada kalasannya. Tapi udah keriting ya. Iya. Udah cakep banget. Berapa ini, Bang? Satu poinnya 250. 250.000 tuh, teman-teman. Lasannya udah keriting, menor. Cantik. 200 berapa? 250. 250 ribuan ya. Nah, di sampingnya ada birkin nih, rimbun banget, gede. Tuh bisa caca. Tuh ada tiga bonggolan ya? Tiga bonggol, ada yang tiga, ada yang empat. Ada 3 sampai 4 bonggol. Berapa itu, Bang? 300-an. 300.000 ya. Iya. Nah, kok teman-teman ini sama? Sama. Sama ya tuh, rimbun-rimbun tuh. Ih, cakep. Menor-menor juga warnanya juga keluar semua ini. 300.000. Nah, sampingnya yang ekonomis 125. 125.000 ya untuk birkin ya. Ini ada skeleton key ya. Iya, ini 600. Ini 600.000 ya untuk skeleton key ya. Nah, yang ini yang belum terlalu jadi 150-an. 150 ribuan ya, baik 150.000 sampai 600 ya, Bang ya. Iya. Kita lanjut ke pilonya dulu nih, Bang. Yang belum nih. Ada pelomangi ekonomis nih. Ini yang di 600. Ini 600 ya untuk pelomangi yang round form ya. Iya. Tuh, jack form ya. Round form jack form itu 4 daun 600. Yang ini? Ini 550. Ini 550.000 OTW 4 daun ya. Oke, yang itu? Yang ini. Ini yang apa namanya? Nero. Nero form berapa? Iya. Ini di 750. 750.000 ya, tuh ini teman-teman. 750-an. Blackface ya? Iya. Stoknya ada 3 dia yang 750. Oh, ini sama ya? Sama. Nih 750 ribuan tuh. Oke, ke pilo ini apa? Yang gede banget ini. Ini sama. Sama berapa harganya? Ini di 1 juta. 1 juta ya untuk pelomani. Nah, di sampingnya apa ini? Pasta. Pasta berapa? Ini di angka 1,5. Oh, ini teman-teman coba diangkat deh, Bang, mohon maaf. Ini ada pasta Zanum. Tuh. Data. OTW 4 daun 1.500.000 ya, Bang ya. Gede-gede tanamannya ini. Lanjut kita bablas ke sini aja, Bang. Ini ada keladi tato. Iya. Berapa, Bang Riko? Tato ini dari 750 sampai 400. 750.000 sampai 400.000-an ya. Iya. Nah, ini Bang Riko juga terkenal sama koleksi kuping gajah. Lanjut, Bang, kita ke kuping gajah bebas. Itu apa? Ini silangan palpi, silver ex palpi. Oke, silver ex papilaminum. Berapa itu serimbun itu, Bang? Kena di 9. 900 ya. Nah, ini? Ini green mamba. Green mamba ya. Iya. Berapa? Ini di 350. 350.000 ya. Ini sama 350. Ini 350.000 juga yang green mamba ya, Bang ya. Oke, itu cakep ya. Itu daunnya tuh. Macam-macam sih, ada yang besar juga ukuran. Oke, kisarannya ini kan 3,5. Iya, sampai ini di, ini 400. Ini 400, ini? Ini di 600. Ini 600 ya green mamba, tapi udah jadi banget. Ini. Tuh, gede banget ya. Cakep ya. Yang ini? Gede ini banget di ini. 450. Ini 450.000 tapi gede banget tuh, Bang. Ini juga sama. Ini sama ya. Tuh. Black. Tuh, paling tinggi 600 ya. Iya. Yang ini juga cakep nih. Iya, ini. Berapa ini? Ini di 500. 500. Coba, Bang, diangkat yang cakep banget nih. Ini teman-teman, ini apa sih tadi? Green Mamba. Iya, ini kayak black ya. Black Mamba kayak judul lagu. Black Mamba. Berapa? Berapa? Ini di 500. 500 ya. Oke, iya. Lanjut. Ini sama masih Green Mamba. Ini berapa? Ini di 500. 500 ribuan ya. Ini sama ya, 500 ya. Nah, di sampingnya yang kemarin juga pada nyari nih, ada anturium bintang kejora. Ini udah 350. 350.000 ya untuk bintang kejora. Ini corong. Corong 250. 250.000 ya untuk corong. Ini apa? Ini dorayaki. Dorayaki. Ex magnificum. Ex magnificum ex dorayaki. Berapa, Bang? Ini di 500. 500 ya. Oke, di sampingnya
Ini juga sama nih 500 oh, Dorayaki Silver Blast. Dorayaki Silver Blast X Silver Blast 550.000 ya? Iya. Oke. Ini cakep nih. Iya. Apa ini? Ini Dorayaki mangkok. Ini masih banget ya. Hybrid ya, dia banyak banget nih anak-anak. Oh, tuh. Berapa bang serimun itu cakep ih? Udah dikena di angka 1,1. 1.100 ya, ih cakep. Rimbunnya kok sampingnya? Ini di angka 1. 1 juta ya. Iya. Tekstur jauhnya juga cakep ya, agak iya, maaf ya, tebel. Agak tebel ya. Oke. Mau pegang daun ribet saya mau pegang daun. Enggak berani. Tuh kalau itu ya itu apa? Ini silver mangkok. Silver mangkok berapa? Ini di 350. 350.000 ya. Iya. Ini apa? Tarantula. Tarantula hybrid. Tarantula hybrid berapa iya. Itu Bang Rico? Kena angka di 1 juta. 1 juta ya untuk tarantula hybrid nih teman-teman. Oke, lanjut di sampingnya itu udah. Oh, iya. Itu apa? Ini silver blast. Silver blast berapa? Ori ini 400-an. 400 ribuan ya untuk silver blast. Ini original ya. Iya. Tuh, jadi dia putihnya tuh bener putih blast. Kayak albo ya. Iya. Bener-bener kayak ngeblast gitu kan. Oke, sampingnya Bang. Sweet love. Sweet love ya, anthurium sweet love. Kuping iya. Gajah sweet love berapa? Ini 900. 900 ribu ya. Hmm. Cakep ini apa? Ini produktil. Produktil tuh. Ini asli produktil ori berapa itu Bang Rico? Ini di 1,3. 1.300.000 ya untuk produktil. Oke, nah sampingnya ada silangan. Produktil. Produktil X clariferum. Iya. Atau X tarantula. Cakep. Cakepnya berapa itu Bang? Ini udah di 1,5. 1.500.000 ya. Iya. Oke, lanjut Bang Rico. Ini apa? Ini japri aja ya, soalnya daunnya pada gini. Oke, apa sih itu? Oh, itu ya. Forgetti ya, atau apa kuping gajah buta ya? Iya. Forgetti ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sebelah sini ya, Bang ya. Oke, lanjut itu marble. Iya, marble. Varigata berapa, Bang? Ini di 350. 350.000 ya. Oke, ini Cebublu F1. Tapi ya, yang epi perenam ya? Yang F1 ya? Iya. Berapa ini itu 500. Bang? 500 ribu ya untuk cebubu portos tuh teman-teman. Lanjut nih Osa. Ini apa sih? Oh tetras ya? Tetras. Berapa ini? Man? Tinggi banget sih. Oke, oh ini bukannya buat hiasan ya. Oke ini apa? Ini lupa nih namanya. Oke berapa ini Bang? Ini di 350. 350 ribu ya. Oke. Manjula. Manjula berapa? 150 nih. 150.000 ya. Oh ini udah mulai cutting-cutting yang tanian ya. Udah mulai cutting-cutting. Mama ini. Oh ini Mame ini tapi yang silangan sama Plomani Nero. Oke, ini silangan Do. Plomani X Mame. Iya. Pedes ya. Berapa? Iya, ini di 2000. 2000 ya. Daunnya tebel ya. Tuh, oh masa? Iya. Oh iya. Bikin celong ya. Heeh. Cakep. Kelainan. Oke. Ini juga ada Zanto ekonomis berapa Bang? 150-an. 150.000-an ya untuk Zanto Soma tuh teman-teman. Nah, yang gede ini 300. 300.000 ya. Iya. Oke, samping di atas ini apa coba? Bebas Bang, terserah. Ini kuping gajah yang stang kotak. Oke, ini Magnificum batang kotak. Iya, stang kotak berapa? Itu 500-an. 500.000-an ya. Yang ini apa? Ini silver juga nih silangan tapi. Silangan berapa? Hybridan ini di 250. 250.000 ya. Ini yang 150-an. Oh, ini yang 150.000-an. Tarantula ya. Ini Silver Blast X Dorayaki. Silver Blast X Dorayaki. Ini 300. 300.000 ya. Ini tarantula yang 300-an. Oh, ini yang tarantula yang 300.000-an ya. Iya. Ini sama semua ya? Sama semua. Oh, ini teman-teman ada koleksi anthurium tarantula Clariniferum itu cukup 300.000-an ya. Ini sama yang bawah ini ya. Iya. Ini sama ya. Ini kipan orang semua. Oh, ini punya orang semua. Iya. Oke, 300.000 ya. Oke, ini sampingnya yang gede. Ini 400-an. Oh, ini yang malah 400.000-an ya. Tuh. Cakep. Ini masih stok-stok lama ya. Iya. Oh, itu bisa lihat di vlog saya sebelumnya, iya. Teman-teman ya. Ini yang ini cakep nih. Gede ini. Ini di 700. Oh, ini yang 700 ya. Iya. Cakep dia punya daunnya. Coba Bang diangkat dia, Bang. Cakep itu. Ini punya orang bukan sih? Belum. Ya. Oke. Tuna tuh berapa? Ini di 700. 700.000 ya. Tuh iya. Gede banget daunnya udah gede. Yang Jack Form ya? Iya. Oke, ini apa? Ini Papi X Silver. Papi Laminum X Silver Blast. Iya. Berapa? Ini di angka 1 juta. 1 juta ya. Ini cuma anakannya dia korosis ya Parigata. Ini anakannya tumbuh di bawah. Oke, itu ya. Berapa tadi, Bang? 1 juta. 1 juta ya. Ini dipetel dapat Parigata. Oke. Oke, ini tanamannya siapa aja yang semua nih? Kalau mau ganti pot juga bisa ya Bang ya? Iya. Oke, ini apa? Kita terakhir kuping gajah ini. Ini Palfi.
PRD. PRD berapa? Hibridannya. Berapa? Ini 300-an semua sama rata belakang. Berapa? 300. 300.000-an ya. Iya. Oke, lanjut di sampingnya ini. Wih, ini cakep banget, asli cakep tuh kan. Ini ada apa namanya? Dragon apa? Itu Caprea. Iya, tengkorak. Iya, kelaji tengkorak serimbun itu berapa, Bang Rico? 1,5. 1.500.000 tuh indukan itu ya. Iya. Tuh. Cakep. Ih, cakepnya. Oke, lanjut ini. Apa itu? Ini kalong PRD. Kalong PRD berapa? 300. 300.000 ya. Nah, ini teman-teman coba ke pilo jadul-jadul nih, pilo ekonomis. Ini Black Cardinal berapa? Ini 100. 100.000 yang gedean. 150. Oh, 100.000 sampai 150.000 ya. Ini kok kok begini dan barunya cakep. Iya, gitu Parigata PHP. Oke. Pro Jagos ya. Iya, Pro Jagos. Berapa itu, Bang Rico? 250. 250.000 yang ini, iya. Yang ini? Ini sama. Sama ya, 250.000 ya. Ini ada violin golden. Violin 150. 150.000-an ya. Satu. Tapi yang lain kata saya, teman-teman, ada kelaji tato mewah banget. Tinggal dipanasin aja itu. Coba Bang diangkat deh. Ini buat bibitan yang mau indukin. Tuh, indukan tato. Berapa itu, Bang? Ini 1 juta. 1 juta ya. Ya cuma 2 pot. Oh, ini sama ya, 1 juta rupiah ya. Kita lanjut ke koleksi kelaji saya, enggak gitu ngerti. Ini kelaji apa? Ini apa? Kelaji sayap. Oke, kelaji sayap. Sampai pada lupa saya. Oke, kisarannya aja Bang, harganya ini aja deh. 500. Ini 500. Ini di 350. 350.000. Ini 350. Ini 350. Ini cakep nih. Ya, itu 300. Ini 300 ya, karena kelaji teman-teman ya, bukan kita enggak hafal, memang namanya tuh banyak banget nama silangan ya. Nih yang ini Bang, cakep nih. Ini anggur. Berapa? Ini di 300. 300.000 ini juga cakep nih. Ini di 300 juga. Ini 300.000 juga. Ini 150. Ini 150.000. Ini hibridan nih, double leaf juga. Double leaf ya. Double daun. Ada sayapnya ya. Yeah. Berapa itu? Ini di 400. 400.000. Ini 300 hibrid juga. Ini 300.000 ya, kalau di Thailand semuanya Bang ya? Iya. Yeah. Oke, Thai series ya. Ini apa? Ini Amira mutasi. Amira mutasi berapa? Ini 300. Cakep? 300.000-an ya. Ini di 200. Pinky Boy. Oh, ini yang 200 ya, Pinky Boy 200.000 ya. Ini sama ya? Iya, sama. Sama ya. Yang ini apa? Ini 50. Oh, ini 50.000. Dark Coco ya. Dark Coco 50.000 nih, teman-teman tuh. Siapa cepat dia dapat tuh. Ini apa? Ini 125. Ini 125. Ini menor banget ini nih. Ini sexy pink. Sexy pink berapa? Ini di 250, ini 250.000. Yang ini 300.000 ya. Iya. Oke, lanjut. Ini doreng. Apa ini? Kelaji doreng 200. Ini doreng 200.000. Ini Red Devil 200. Red Devil 200.000. Ini Amira 200-an. Oh, ini yang Amira 200.000-an ya. Ini sama ya? Iya. Ini cat tumpah di 300-an. 300.000 nih. Ini ada yang gedenya juga nih. Yang gede berapa? Sama, 300. 300.000-an ya. Oke, ini cakep nih. Ini cakep nih. Berapa ini nih? 200. Tapi kok daunnya tebal banget sih, Bang? Iya. Ini 200.000 aja ya, tuh rimbun banget loh. Tuh, cantik. Ini lagi nih, udah. Apa ini? Pink Love? Apa nggak ngerti saya juga? Saya agak lupa udah. Oke, berapa itu Bang? Ini udah dikena 350. 350.000 ya. Tuh, udah gede banget. Oke, kita lanjut ke koleksi yang terakhir. Kalatea, Crimson, berapa? Ini di 200. 200.000-an ya. Dua rumpun ya. Dua rumpun, 200.000-an. Iya. Black Lipstick? Lipstick 50. Oh, ini yang 50, yang itu. Iya, ini 70. Oh, yang itu 70, yang mana Angela? Angela di 300. 300, Orbi? Orbi 150. 150.000 ya. Oke, ada lagi Bang Rico yang melihatin. Hey, kalau teman-teman kalau misalnya ada tanaman yang terlewatkan, itu bisa japri atau nanya aja, atau tanaman enggak harus koleksinya Bang ya, tanaman kayak cantik siapa aja pun ada kisaran 30, 50, 70 sampai 100.000 banyak ya Bang ya. Banyak. Kayak misalnya ada ini Bangnya Bobci. Iya. Bobci berapa? Ini 300. 300.000 ya. Iya. Untuk pil Bobci itu teman-teman, kayak ada apa lipstick, aglo lipstick, blenceng, mayo itu banyak sih, ngonium itu juga banyak ya Bang ya. Lihat di bawah-bawah itu, tapi kok itu murah-murah aja Bang ya. Iya. Oke. Ada lagi Bang Rico yang mau diliatin? Udah. Oh, aja ini aja ya, iya. Karena saya tergantung
palapak ya teman-teman ya, yang mau dilihatin apa itulah yang saya shoot. Kalau yang lainnya teman-teman bisa japri atau seperti biasa karena Bang Riko ini hobi ngebolang, teman-teman bisa minta cariin tanaman, harga cocok angkut, nggak cocok nggak masalah ya Bang ya. Oke, sekali lagi alamatnya di mana nih Bang Riko? Nanti ada aja di Google Map, udah ada. Oh, wih, kemajuan nih. Sudah ada di Google Map. Ya wes ya Bang Riko. Di Taman Joglo Indah. Oke, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya kenapa sih Jim Indra sering kesini ya? Karena saya sama Bang Riko juga udah deket ya, namanya kita seumuran ya, kayak udah kayak teman, jadi ya saya sering datang, saya sering kepoin tanaman-tanamannya, harganya juga. Oke, Bang Riko, semoga laris, lancar, makin berkah dan siapa tahu makin berkembang nurserinya ya, Bang ya. Oke, Bang Riko, saya pamit ya. Oke, Bang. Thank you, Bang. Dadah.